Ini yang aku paling gak senang ini guys. Ya, cuma sekedar keluhan ya. Ini gak susah ditertibkan ini guys. Para penjualnya ini yang berjual di pasar ini gak mau jualan di dalam pasar guys, maunya di pinggir jalan aja. Makanya bikin macet coy. Lihat sampai berapa baris itu, sampai nutupin jalan. Halo teman-teman, jumpa lagi di Ankar Moto Vlog. Seperti biasa teman-teman, aku mau bikin vlog lagi ya. Kita bikin konten lagi. Ini masih di seputaran kota Ambon guys. Kita riding santuy lagi guys. Teman-teman, kita coba ke kota ya. Ini hari Minggu guys, hari Minggu pagi. Jadi kita San Mori ini teman-teman. Kita ke ini sekitar jam 7 pagi guys. Jam 7 pagi kita rencananya nih mau ke pasar teman-teman. Mau ngantarin ibu negara belanja di pasar. Nama pasar di Ambon yang terkenal itu Pasar Mardika guys. Oke, jadi ini kota Ambon udah masuk musim hujan lagi guys ya. Tiap hari hujan coy. Ini semalam diguyur hujan kota Ambon ini, makanya jalannya masih basah ini guys. Dari pagi tadi jam 6 rencananya udah mau ke pasar tapi masih hujan teman-teman. Jadi sekarang ya, mumpung udah reda, kita langsung gas ke pasar. Kota Ambon kalau hujan buset, lama banget coy. Daerah sini biasanya daerah tergenang ini, depan ini ada cekungan. Ini di jalan ini cekungan ini biasanya kalau hujan deras jadi kolam ikan di sini coy. Kalau hari-hari biasa sih biasanya si Mamski ibu negara ini belanja bahan makanannya di Mas Sayur itu ya. Mas Sayur yang biasa lewat pakai sepeda motor itu bawa belanjaan. Tapi kalau hari Minggu gini lebih milih ke pasar langsung teman-teman ya, ke Pasar Mardika. Soalnya kalau langsung ke pasar kan lebih murah coy. Ini kok jadi curhat coy. Jadi curhat nih si Ankar Motovlog ini. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, namanya juga vlog ya. Kita bahas apa aja yang kita bisa bahas, kita bahas coy. Kita bikin konten-konten ringan aja teman-teman ya. Kondisi terkini kota Ambon di hari Minggu. Meskipun cuacanya agak mendung-mendung dikit teman-teman ini ya. Ini ntar lagi juga pasti hujan lagi, turun hujan lagi guys. Tapi nggak apa-apa lah, mumpung nggak hujan kita gas. Oke, kita udah sampai di daerah Galunggung ini teman-teman ya. Daerah yang kalau hari kerja, hari sibuk ini lumayan padat nih teman-teman di sini. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung ya, baru lihat video channel Ankar Motovlog, jangan lupa tekan tombol like-nya. Komen juga di kolom komentar, share video ini kalau suka ke teman-teman yang lain ya. Kalau nggak suka di skip aja guys. Jangan lupa juga subscribe-nya ya guys ya. Dukung terus channel Ankar Motovlog biar aku makin semangat ya untuk bikin konten-konten lainnya. Ini udah diturun-turun Galunggung ya, mau ke arah Batu Merah. Di bawah sana masih diselimuti kabut guys, kota Ambonnya habis diguyur hujan.
Oke, kita udah masuk di Batumir ya, udah masuk di kota ini guys. Jalanannya lumayan sepi karena hari Minggu ya, terus masih pagi juga gini guys, masih sekitar jam 7-an ini. Oke, tetap ikuti videonya teman-teman ya. Sebelum ke pasar, kita coba muter dulu masuk ke kota Ambon dulu, ke lihat-lihat suasana ya, kota Ambon seperti apa, baru kita ke pasar Merdeka teman-teman. Ini daerah Rijali ya, kalau ke kiri ini kita ke Karang Panjang guys. Ini sebelah kiri ini ada pabrik roti nih, terkenal Sarinda, salah satu pabrik roti yang melegend di kota Ambon guys. Udah lama banget, dari aku masih zaman SD, roti yang terkenal. Mungkin kalau teman-teman yang stay di Ambon, yang dulu stay di Ambon mungkin kenal ya, roti Sarinda, roti kaya sama roti kacang, legend banget tuh. Oke, kita lanjut perjalanan teman-teman. Kita masuk ke jalan Kaki Ali guys, kita lihat suasana jalan Kaki Ali. Ini sekolah si bocil di sebelah kanan ini guys, SD Negeri 1. Depan ini hotel Manisi Hotel, hotel legend juga nih guys. Kalau nggak salah hotel tertua ya di kota Ambon itu. Salah satu hotel tertua juga di kota Ambon. Oke, kita ngambil kiri ya, kita lewati lapangan Merdeka. Sebenarnya kita bisa langsung ngambil kanan ini, kita langsung ke pasar Merdeka guys ya, tapi kita coba muter dulu. Oke, ini Patimura Park, Taman Patimura guys, ikonik kota Ambon ya. Sebelah kiri ini gereja Maranatha guys, gereja pusat. Ntar lagi pasti ramai ya orang beribadah. Ini salah satu jalan protokol di kota Ambon guys ya, jalan Patimura ini guys. Udah mulai mendung lagi coy, moga-moga nggak hujan teman-teman ya. Kalau hujan terpaksa kita nggak bisa ngonten lagi guys. Ini jalan Patimura ini banyak sekolah di sini guys. Sebelah kiri ini SMA Saverius, sebelah kanan SMA Negeri 1. Oke, kita ngambil kanan coy, kita masuk jalan Ahmad Yani, daerah Batu Meja ya. Kita lurus aja guys, kita lewati Ponegoro ya, turun ke Remasing. Masih di jalan Ahmad Yani nih guys. Oke, kita udah masuk di jalan ini, dapat daerah Ponegoro teman-teman ya, daerah Ponegoro dan Urimesing. Ini salah satu jalan protokol juga guys, banyak ini ya tempat-tempat bisnis, pusat bisnis juga ini guys, banyak toko-toko, ruko-ruko. Orang beraktivitas ya, lagi ini kayaknya ke gereja teman-teman ya, untuk ibadah pagi hari Minggu coy. Ini
Ini depan ini Tugu Trikora ya. Ini gereja Silo, salah satu gereja juga yang ikonik kota Ambon ya. Di samping gereja Maranatha tadi, yang gereja pusat ini juga tadi gereja Silo, salah satu ikonik kota Ambon. Oke, kita masuk ke Silale ini aja guys, kanan ya. Ini pom bensin Pompul ya namanya. Kita masuk ke daerah Silale. Oke, ini daerah Wai Haong teman-teman ya. Silale Wai Haong. Ini masjid tua nih teman-teman. Nah, kalau yang ini masjid pusat kota Ambon. Ikon kota Ambon ini guys. Masjid Raya Al-Fatah. Keren habis. Oke, kita ke kiri guys. Kita menuju ke arah pasar ya. Kita coba lewati pelabuhan aja, dari pelabuhan kita lewatnya. Di depan ini Pelindo guys, pelabuhan Ambon ya, pelabuhan Yosudarso, pelabuhan besarnya yang kota Ambon. Kalau yang video kemarin yang kita jalan-jalan ke Tuliu itu kan pelabuhan kecil ya, yang satu pelabuhan kecil, yang ini pelabuhan besarnya guys, pusat bongkar muatannya di sini. Banyak kontainer ya, truk-truk juga parkir. Sepi coy jalanannya. Ini jalan Yosudarso kalau nggak salah. Ya, sebelah kanan ini Ambon Plaza guys. Plaza pertama di kota Ambon ini. Tapi udah nggak secantik dulu, udah nggak terawat ya guys. Udah nggak secantik dulu Ambon Plaza. Udah kayak pasar aja, kurang mendapat perhatian dari pengelolanya guys ya. Oke, kita ke kiri, kita ke belakang kota ini guys, namanya daerah belakang kota. Nah, ini juga pelabuhan ini guys, ini pelabuhan kecil namanya juga. Kalau di Ambon kita bilang ini pelabuhan kecil. Ini kapal-kapal yang ke pulau-pulau masih seputaran Provinsi Maluku lah. Ya sama kayak pelabuhan Tuliu gitu guys ya. Ini daerah belakang kota namanya teman-teman. Ini Pangkal, ini Pelindo, pelabuhan Slamet Riyadi. Kalau yang tadi pelabuhan besar tuh pelabuhan Yosudarso. Oke, kita udah mau masuk di Pasar Merdeka nih guys ya. Oke teman-teman, kita sudah ada di masuk ke Pasar Merdeka nih. Terminal. Masih terminal sih. Ini yang aku paling gak senang ini guys. Ya, cuma sekedar keluhan ya. Ini gak susah ditertibkan ini guys. Para penjualnya ini yang berjual di pasar ini gak mau jualan di dalam pasar guys, maunya di pinggir jalan aja. Makanya bikin macet coy. Lihat sampai berapa baris itu, sampai nutupin jalan.
Sampai di badan jalan guys jualannya. Itu nggak tahu ini sudah dibangun pasar yang baru ya, pasar Merdeka yang baru, tapi sampai sekarang nggak tahu, belum dioperasi guys. Nggak tahu alasannya apa, mungkin yang teman-teman yang di Kota Ambon yang tahu alasannya bisa tulis di kolom komentar ya, kenapa sampai sekarang pasar Merdeka belum beroperasi. Gedung barunya itu, sayur-sayur, rempah apa, bumbu dapur ya, tomat, cili, lemon Cina ini yang kecil-kecil hijau tuh, ada ikan juga, jagung, timun. Wih, padat coy. Becek habis hujan. Ini guys, gedung pasarnya yang baru, Pasar Merdeka guys. Pasar Merdeka yang nggak tahu sampai sekarang nggak beroperasi. Harapannya kalau udah beroperasi kan ini bisa masuk ke dalam ya. Apa? Penjual bisa masuk ke dalam. Oke guys, kita parkir sini aja. Si Mamski mau belanja dulu ya. Ini si Mamski. Ini Pasar Merdekanya teman-teman. Gedung barunya seperti ini guys, tapi sampai sekarang nggak ditempati. Nggak tahu kenapa. Lumayan keren ya. Eksklusif bangunannya. Nggak kayak pasar, nggak kayak bangunan pasar, tapi kayak mall ya. Tapi nggak tahu kenapa nih. Mungkin yang bisa, yang tahu penyebabnya bisa komennya di kolom komentar. Kenapa nggak belum bisa beroperasi sampai sekarang? Pasar Merdeka. Teman-teman yang di luar Kota Ambon yang mungkin yang mungkin pengen lihat kondisi Pasar Merdeka terkini seperti ini teman-teman ya. Pasar induk di Kota Ambon, Pasar Merdeka, yang udah super macet, orang berjualan sampai di pinggir jalan, badan jalan. Ya, moga aja pemerintah bisa segera menertibkan ya, mengaktifkan ini Pasar Merdeka gedungnya, biar semua masuk berjualan di dalam. Oke guys, kita tunggu Mas ya, terus kita balik lagi ke base camp. Oke, kakak tuh belanja. Sekarang kita coba keluar dari Pasar Merdeka ini teman-teman, yang super becek dan super macet. Ada apa ya, rambutan ya, rambutan sama langsat. Ada cempedak. Kalau digoreng mantap tuh guys. Akhirnya bisa keluar juga guys dari pasar. Ini daerah pelabuhan ya, belakang kota. Ini kalau malam ramai cuy, jual buah-buahan, pasar buah. Oke guys, sebelum kita balik aku mau ke lorong Arab dulu, mau ngisi saldo maksim ya, untuk nanti besok ojo lagi guys, hari Senin saldonya tinggal 11.000 guys. Kita mudah-mudahan kiosnya udah buka ya. Ini jalan Samratulangi guys.
kita ke lorong Arab dulu coy. Nggak tahu kenapa dibilang lorong Arab, mungkin banyak orang Arab di situ guys. Oke, di depan kita putar balik. Ini kubahnya Masjid Al-Fatah. Gede banget coy, keren. Oke. Ini daerah lorong Arab namanya teman-teman. Ini kalau hari biasa banyak kuliner seafood sini, ikan bakar. Banyak seafood sini guys. Wih, ikan bakarnya coy. Nah ini guys, lorong Arab. Nggak tahu kenapa namanya lorong Arab. Sekarang balik guys, kita balik ke base camp. Ini Ambon Plaza. Udah jelek. Nggak terawat. Ada pom bensin juga guys, tapi khusus untuk tentara. Ini lapangan Merdeka teman-teman. Kalau hari Minggu ini rame, banyak yang olahraga, jogging. Om tentara lagi bersiaga di pos. Oke, kita jalan ya. Kita kembali ke Desa Gatik, Galalah Hati Kecil. Daerah ini kalau Kotong bilang, kalau orang Ambon bilang di sini daerah PU, PHB. Soalnya di sini ada kantor PU guys, ini kantor PU provinsi. Ini jembatan, ini bilang jembatan PU. Sebelah kiri ini Citra guys. Mudah-mudahan terbaca ya. Ini Citra dulu nih, pasar apa swalayan pertama di Kota Ambon juga nih. Dulu rame banget itu, ada permainan juga buat anak-anak, ada kuliner, macam-macam pakaian. Sekarang nggak tahu difungsikan untuk apa. Ya kita udah mau nyampe di Desa Batu Merah guys ya. Kita belok kiri di depan ini guys. Oke, teman-teman. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya video kita San Mori ya. San Mori sama Ibu Negara sama si Mamski ke pasar guys. Tugas negara ngantar si Mamski belanja. Kita lihat tadi kondisi pasar Merdeka terkini ya.
Sekarang kita balik ke base camp. Oke, terima kasih yang masih menonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share video ini ke teman-teman yang lain kalau suka. Kalau nggak suka nggak apa-apa guys, di skip aja. Jangan lupa juga subscribe-nya yang belum subscribe. Dan kita ketemu lagi guys di video-video Ankar Motovlog berikutnya. Terima kasih, bye-bye.